Beza tau, hub spoke, bearing hub spoke pecah dengan bearing tayar pecah. Ini soalan paling ramai orang tanya kan, saya nak tahu kan. Dia kalau bearing tayar pecah, kau buat macam mana eh? Buat kiri kanan, pusing kiri kanan, dia akan rasa free play. Dia goyang. Tu antara simptom awal dia pecah. Ha, kalau goyang teruk, waktu mula pecah habis lah. Tapi ada yang pecah, dia tak sempat rasa goyang. Tapi bila kau buka, kau check dengan tangan, oh dah start goyang sikit. Ha, itu baru-baru, memang pada luar kau susah sikit detect. Tapi kalau bearing hub spoke pecah, aku cakap awal-awal, kau goyang macam mana tayang kau pun, dia tetap steady je. Ha, tapi biasanya kalau nak bearing hub spoke pecah ni, kau akan dapat detect dari bunyi. Bila kau pusing, dia akan ada bunyi ketak, ketak, ketak. Ah, bunyi dia lain sikit, macam orang tertegang ada. Tapi bila sekali pecah, macam motor ni lah. Makan apa semua makan. Ini teruk sangat. Ini kalau dah sampai terkeluar macam ni, ni maksudnya dalam tu yang dah pecah habis, tinggal yang rumah dia je melekat ni. Gulak lah. Tak minta senang buka lah, itu je cerita dia kan. So kau jaga-jagalah bearing hub spoke ni, terutama untuk pakai panjang ni yang tak ada cover apa ni, tak ada cover rantai ni kan. Memang takut berbelit ni terus, boleh-boleh bengkok punya arm ni. Biasanya punca dia sama ada bush tak ngam ataupun sampai waktu lebih kurang gitulah kan. Tapi ramai orang kena sebab bush tak ngam sebenarnya. Tu siapa yang pernah kena tahu lah macam mana rasa dia bearing hub pecah ni. Siapa yang pernah kena, cuba komen kat bawah. Apa impact kat motor korang? Apa jadi kat motor korang lepas tu? So ingat, terima kasih. Rempit otak tak kosong. Thank you guys.